Kalau we ambil server yang cak ayam kan, nanti orang tag you masuk punya CCTV tengok apa yang berlaku kat rumah. Sekarang memang dah hangat lah, popular kan kita guna IP cam. Viral renovation, semua orang kena take note, kena sediakan satu power point lah. Contoh you nak letak kat you punya car porch ke, ataupun ruang tamu ke. Tips kedua, pilih server yang stabil, yang responsif lah. Sebab yang ni keselamatan, jangan nanti kena hack masuk, pencuri boleh nampak lah apa yang you punya situasi rumah yang tu, susah lah. Point kedua kan, yang kita kena take note, beli 360 lah, kita ada outdoor dengan indoor. So outdoor maksudnya weatherproof, boleh kena air, kena matahari. So yang indoor, tak boleh kena lah. Of course, yang penting kita tengok spek lah. Yang ni HD lah, 4 megapixel. Sangat clear lah, walaupun tak ada cahaya kan, dia dapat rakam dengan muka ke, date number ke, semua sangat-sangat clear. Point ketiga kan, sangat-sangat penting, kita kena pilih lah server yang responsif, yang sangat stabil lah. In order kan, bila dia playback sangat cepat, takkan hang dengan security. Sebab yang ini kan, biasalah kalau we ambil server yang cak ayam kan, nanti orang tengok hack dia masuk punya CCTV, tengok apa yang berlaku kat rumah. Yang itu tak bagus lah.